beberapa hadis. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah 70 alfan marratin faqad ishtara nafsahu min Allah." Barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Jadi kita umur dalam usia senja ni, insyaAllah bolehlah kita buat. Kalau ikut kepada kemalasan memang tak boleh. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari apabila dikatakan pada zaman dahulu orang bersolat sehingga 500 rakaat, 1000 rakaat, dia kata mana boleh, mana logik, ikut akal lah. Dia ikut kemalasan dia. Dia kira satu buah sekali solat tu berapa lama. Dia tak dikira, dia tengok pada karamah. Karamah para ulama tu dia tak tengok. Hatta ulama-ulama terdahulu sehingga khatam sekali, khatam Al-Quran dalam solat, dia tak tengok pada karamah. Karamah ni perkara perkara tak betul, tak boleh diterima akal. Orang hari ini banyak pakai hukum akal kan. Perkara lain dia tak langsung, tak diperdulikan karamah langsung, tak dipercayai lagi. Ini malam pada hari ini mengaji di Madinah 2-3 tahun, balik jadi ilmuwan Islam Malaysia, ulama muda, menempatkan diri sebagai ulama muda. Ini jadi bukan nak menyampaikan ilmu, tapi nak menyebarkan fahaman dia. Itu aja. Ilmu tak ada, memperlekehkan ulama-ulama silam, menobatkan diri menjadi ulama muda, duduk dalam parti dominan. Minta maaf cakap, saya itu bukan cakap tentang politik, tapi untuk duduk selesa, kemungkaran tak berani kau tegur. Tapi hanya berlindung di balik ketiak pemimpin politik. Orang menempatkan ilmuan Islam, ilmuan Islam Malaysia, ulama muda belajar 3-4 tahun di Madinah, balik jadi ulama, memperlekehkan Imam Ghazali, memperlekehkan Imam Syafi'i. Cuba beristihad sendiri, hanya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tolak ijma' ulama, tolak kias, seolah-olah dialah yang boleh membaca Al-Quran tafsir sendiri, sehingga mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan secara zahir, sehingga menjisimkan zat Allah menjadi tasbih dan taksim. Minta maaf juga. Itulah yang kalimah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali.